Hello, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Channel. Assalamualaikum. Pada video tutorial kali ini, saya ingin berbagi template kalender 2019. Pada kalender ini udah lengkap tanggalan Jawa, Hijriah, dan Masehinya ya. Pada kalender 2019 ini temanya adalah caleg ya. Jadi pada kalender ini saya sertakan desain caleg untuk pemilu 2019-2024 seperti ini. Nanti format kalendernya seperti ini. Nah, seperti ini. Udah lengkap dengan tanggalan Jawa, Masehi, dan Hijriah. Jadi seperti ini ya. Dan ini desain ini dapat Anda rubah-rubah sesuai dengan keinginan Anda atau sesuai dengan keinginan konsumen. File ini sudah saya simpan ke format Corel 13, jadi silakan Anda download file masternya ini. Link downloadnya ada di kolom deskripsi di bawah video ini. Jadi ini udah saya kasih file masternya, formatnya Corel ya. Tinggal dirubah-rubah saja. Tinggal di ungroup. Gitu ya, tinggal dirubah. Nomor berapa calegnya, misalkan Anda mengerjakan sebuah desain caleg beserta kalendernya ya. Ini tinggal diisi teks-teksnya. Jadinya seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Jadi beliau ini untuk pemilu 2019 mencalonkan anggota DPRD RI nomor 45 Dapil Kaltim. Ini ya, temanya seperti ini jadinya. Nah, ini seperti ini. Nanti saya kasih file masternya, formatnya seperti ini. Silakan Anda rubah-rubah. Ini gambar calegnya saya power clip ya ke dalam sebuah kotak ini, ke dalam kotak utamanya ini, tinggal klik kanan, edit, dimasukkan gambar calegnya di sini. Kalau sudah masuk, klik kanan, finish gitu ya. Nomor tinggal diganti. Ini apa namanya? Gambar pakunya tinggal digeser-geser saja. Yang ini tinggal di ungroup. Ungroup tinggal diganti nomor berapa di ungroup gitu ya. Di sini tinggal dimasukkan logonya, logo partainya. Kebetulan beliau ini maju independen ya, jadi maju tidak diusung partai, jadi independen. Kalau ini backgroundnya tinggal dirubah. Kalau Anda tidak suka dengan background ini, tinggal klik kanan, edit power clip. Nah, tinggal diganti-ganti saja sesuai dengan keinginan ya. Kalau sudah, klik kanan, finish. Oke. Untuk warna backgroundnya ini tinggal diganti sesuai dengan partai yang mengusungnya ya. Misalkan saya pilih gitu ya. Saya pilih warna biru misalkan. Tinggal diganti warna biru. Yang ini juga tinggal diganti warna birunya apa. Seperti ini misalkan. Kalau ini mau warna merahnya diganti, tinggal diganti. Klik kanan, edit gitu ya. Nah gitu. Ini juga nama calon calegnya. Ini juga bisa diganti-ganti. Ini mau diganti juga nggak apa-apa warnanya. Oke. Seperti itu. Kalau misalkan ingin menambahkan background di sini di dalam kotak utamanya ini, Anda bisa mendownload di Google dengan kata kunci background warna apa gitu ya. Misalkan saya ambil file import. Misalkan saya ambil ini backgroundnya gitu ya, backgroundnya saya letakkan di sini, jadi ada motifnya gitu loh, maksudnya tidak polos seperti ini. Tinggal dimasukkan, klik kanan, edit power clip, masukkan ke dalam sini. Ini sudah ada backgroundnya. Nah, ini jadi tidak polos biru gitu enggak ya. Tinggal diatur saja. Misalkan kita bisa atur, klik kanan, edit power clip. Nah, yang ini kita balik, misalkan ini vertikal. Nah, begini misalkan, baru klik kanan, finish. Nah, hasilnya seperti ini.
Kalau misalkan ini tidak mau terlihat putihnya, bisa kita edit lagi, klik kanan, edit power clip. Yang ini kita transparankan, ini gambar gelas dari sini ke sini. Nah, baru klik kanan, finish. Nah, hasilnya seperti ini, ada motifnya di sini, di balik kalender ini ada motifnya. Kalau Anda ingin menggeser kalendernya ini kan saya kunci ya, nggak bisa digeser ya, nggak bisa digeser. Klik kanan, unlock object, jadi bisa digeser-geser. Gitu. Semua saya kunci ini. Kalau misalkan Anda menerimanya sudah terbuka, tinggal Anda kunci saja, biar nanti objeknya tidak tergeser-geser. Tinggal klik kanan, pilihnya lock object. Jadi seperti itu. Tinggal dimasukkan teks seperti ini. Nah, tinggal dimasukkan teks gitu ya. Ini tinggal diganti-ganti warnanya sesuai dengan keinginan, putih misalkan gitu ya. Oke. Oke, kalender ini juga dapat digunakan di desain lain, misalkan desain undangan atau desain kalender lain, bukan kalender caleg gitu ya, bisa digunakan atau bisa diedit ini di ungroup gitu ya. Ini sudah formatnya udah pecah, tinggal di edit sesuai keinginan. Misalkan warnanya misalkan kurang, hitamnya kurang gitu ya, tinggal dihitamkan semua. Hitamnya kurang misalkan, atau warna merahnya mau warna merah yang lain. Tapi kalau saya sih udah bawaannya seperti ini. Oke, gimana? Cukup jelas? Nah, mengenai ukuran kalendernya tuh ini bervariasi ukurannya. Ini ukuran kalendernya. Jadi kalau yang saya desain ini, saya udah desain ke ukuran A3 ini ya, A3 ini ukurannya 29,7 kali 42 cm. Kalau mau dirubah ke ukuran yang ini, itu ya tinggal dirubah saja. Misalkan lembar kerjanya saya rubah ke ukuran yang ini. Klik sembarang tempat, jangan kena objeknya. Kita masukkan di sini 31 kali 49. Nah, seperti ini. Nah, ini tinggal diatur. Jadi objeknya tinggal dibesarkan. Diletakkan ke sini, digeser saja. Oke. Tinggal ditarik sedikit. Oh, ini ada yang lepas nih. Nggak kena. Karena ini, apa namanya? Ini tadi terkunci. Harusnya dibuka semua dulu. Klik kanan, unlock, klik kanan, unlock, klik kanan, unlock, klik kanan. Kita buka semua. Unlock, klik kanan, unlock, klik kanan, unlock. Nah, begitu. Baru di blok ini, baru kita geser. Oke, ini tinggal diatur, dibesarkan gitu ya. Nah, begini. Oke, seperti itu. Tinggal digeser kalender ke bawah. Diatur saja. Misalkan backgroundnya ini kalau misalkan mau ditarik ke bawah sini juga tidak masalah sebenarnya. Nah, begitu. Jadi tinggal diatur saja ini gambar calegnya ya. Sama diatur kalendernya ini. Sekarang saya turunkan begini. Nah, turunkan begini. Tinggal diatur saja. Nah, di sini malah bisa menambahkan objek-objek yang lain karena kolomnya lebih luas. Nah, seperti itu. Tinggal diatur saja. Ini bisa diatur nih, diturunkan ini. Oke, tinggal diatur. Gampang kan? Mengenai harga harga cetaknya itu per 1000 biasanya ya. Jadi per 1000 itu ada yang 1500 per bijinya, tapi cetaknya per 1000. Ada yang 1700, ya minimal 1000 lembar. Nah, itulah template kalender 2019 lengkap dengan tanggalan Jawa, Hijriah, dan Masehi. Silakan Anda download. Link downloadnya ada di kolom deskripsi di bawah video ini.
dengan format filenya CDR, sudah saya simpan ke Corel 13. Semoga template kalender ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa like and share. Dan jika Anda ingin berlangganan tutorial saya selanjutnya, jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan, dan tentunya gratis. Jumpa lagi di tutorial-tutorial saya selanjutnya. Sukses selalu untuk Anda.